Sobat Herald, kalian mesti hati-hati nih. Kalau enggak, rumahmu bakalan didatangi oleh pria berjaket ojek online ini. Pria itu masuk ke rumah warga dan membawa kabur sejumlah tabung gas LPG 3 kg di Jalan BPD Kecamatan Giringkanaya, Kota Makassar 5 Agustus 2024 lalu. Pelaku ini masuk ke rumah warga melalui pagar yang tidak terkunci, guys. Intan, selaku pemilik pun merasa dirugikan dan telah ia laporkan ke polisi. Duh, yang sabar ya, Mbak. Jadi ada berapa tabung gas yang berhasil dia curi, Bu? Berarti 12. 12 ya, Bu? Iya, karena dia satu kali angkat, dua, iya. 6 kali. Kalau hitungan di CCTV, 6 kali. Jadi, Bu, ke akibat pencurian ini memang kerugiannya berapa, Bu? Kalau harga tabung sekarang berapa ya? Antara 180 sampai 200. 200, jadi iya. Kerugiannya sekitar jutaan ya, Bu? 2 juta lebih. 2 juta lebih ya, Bu? Iya. Tapi kasus ini sudah dilaporkan ya, Bu? Sudah dilaporkan. Bu, pencurian begini apakah baru pertama kali atau sudah pernah terjadi atau sebelumnya atau gimana, Bu? Kalau di sekitar sini katanya infonya sering memang. Oh, sering memang di perumahan ini ya, Bu? Bukan di perumahan sini sih, di sebelah. Di sebelah juga, Bu. Artinya sekitar sini ya, Bu, di? Ya. Oh.